Hai hai guys, selamat datang lagi di channel Kime Dewe Gaming. Oke guys, di video kali ini kita kedatangan tamu istimewa guys. Tamu istimewanya siapa guys? Coba kalian tebak ya guys ya. Tamu istimewanya adalah, coba kita lihat di pojokan sana ya guys ya. 1, 2, kita lihat guys siapakah yang ada di sana guys. Kita lihat, tararat, ternyata adalah Tuan Saup ya guys ya. Kalian pasti tahu ini Tuan Saup siapa guys. Ini adalah Tuan Saup ya guys ya. Pasti kalian sudah tahu siapa Tuan Saup ini ya guys ya. Dan ini adalah mini game terbaru dari game kantin sekolah simulator ya guys ya. Jadi ini adalah mini game terbarunya ya guys ya. Kita diberi game dari si Tuan Saup ini. Kalau kita bisa menyelesaikannya, kita akan dapat hadiah ya guys ya. Kita akan dapat hadiah menarik ya guys. Coba langsung aja kita ikutin mini game ini ya guys ya. Kita oke guys, langsung saja ini Tuan Saupnya meminta kita untuk mengambilkan, memberi dua alat pemadam ya guys ya. Langsung saja kita ke kota guys. Oke, kita langsung saja ke kota untuk membelikan dua alat pemadam ya guys ya, untuk Tuan Saup ya guys ya. Oke, kita ke kota guys. Nah di situ tempatnya guys ya, alat pemadamnya. Langsung aja kita beli dua untuk Tuan Saup. Oke. Tuan Saup itu sebenarnya Tuan Buas ya guys ya. Itu dibalik-balik ya guys ya. Kalau di sini itu banyak yang dibalik ya guys ya. Si Uhat, si IG, si Bu Maya, ini kebalikan semua ya guys ya. Oke, kita sudah beli ya guys ya. Langsung aja kita kasihkan kepada Tuan Saup ya guys ya. Oke. Mana tadi Tuan Saupnya? Ini dia guys, langsung aja kita kasihkan alat pemadamnya ya guys ya. Dua tadi ya guys ya, satu dua. Oke, langsung aja kita kasihkan ya guys ya. Ini Tuan Saup, alat pemadamnya aku kasihkan. Satu dua. Dan mau diberi hadiah apa ini Tuan Saup? Kemudian yes, kita dapat hadiah guys. Kita dapat hadiah mini tower ya guys ya, buat dekorasi kantin sekolah kita guys. Ini guys, kita dapat miniatur putih ya guys ya. Nanti kita bisa koleksi miniatur ini sebanyak 7 ya guys ya, berwarna-warna ya guys ya. Nanti kita bisa koleksi untuk dekorasi kantin sekolah kita ya guys ya. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini ya guys ya, tentang mini game terbaru dari Tuan Saup atau Tuan Buas ya guys ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya ya guys ya. Salam gamers, bye-bye.